pengunjung antara Jupri, lelaki Jupri yang kebetulan juga masyarakat di Jembata Lama dan lelaki Andi yang kebetulan adalah di pegawai di pengadilan negeri. Nah itu ada salah paham sehingga ada pertengkaran mulut. Nah dari pertengkaran mulut kemudian ada temannya yang membantu sehingga terjadi sedikit perselisihan, keributan-keributan. Nah dari keributan tersebut kebetulan satu ada kesan narkoba dan anggotanya yang sedang lidik di situ. Nah karena ada ribut-ribut sehingga diperintahkan untuk bubar. Nah karena informasinya ada yang sudah menggunakan balok kayu, ada yang mungkin ada yang mau dikira sajam dan lain-lain sehingga mengeluarkan tembakan. Nah, tiba-tiba dari tembakan tersebut itu mungkin rekoset atau bagaimana ada yang terkena peluru. Itu. Dia menembak ke atasnya. Ya, kita belum dalam itu, tapi ada tembakan untuk membubarkan yang jadi peringatan perkelahian tadi. Penembakan peringatan memang. Ya, untuk membubarkan perkelahian tadi. Hmm. Ya, untuk membubarkan. Ini korban ikut sebagai perkelahian di situ atau bagaimana? Ya, itu antara itu korban dengan lelaki si Jubri tadi. Hmm. Ya, itu awalnya dua itu. Nah, kemudian ada temannya dari Andi tadi ikut sehingga keributan di situ.